pertarungan antara dua tim Inggris Raya, yaitu Inggris melawan Skotlandia dini hari nanti, merupakan pertandingan yang sangat seru. Kedua tim sudah bertemu sebanyak 114 kali di berbagai ajang kompetisi internasional. Dan ini menjadikan kedua tim ini memegang rekor terbanyak saling bertemu satu sama lain dibandingkan negara-negara lain. Inggris mengandalkan pemain muda yang sebagian besar bermain di liga domestik mereka, yaitu Liga Inggris. Sementara Skotlandia juga mengandalkan beberapa pemain andalannya yang bermain di Liga Inggris, seperti Andy Robertson yang bermain di Liverpool, C. Adams yang di Southampton, McTominay yang ada di Manchester United. Saya prediksi kedua tim akan saling menyerang satu sama lain karena saling mengerti bagaimana gaya permainan masing-masing. Tetapi Inggris akan unggul karena pengalaman, kekompakan, dan juga pelatih mereka, Gareth Southgate, sudah bisa menyatukan potensi-potensi yang ada di pemain muda mereka tersebut. Sementara Skotlandia, meskipun juga ingin membukukan kemenangan perdana setelah kalah 2-0 di kandang mereka sendiri lawan Cekoslovakia, saya kira Republik Ceko, saya kira mereka akan tetap kalah dalam pertandingan diri hari nanti. Saya prediksi skornya 2-0 dengan kemenangan ada di Inggris. Terima kasih.